Taman Kriwon 2019 ini dilaksanakan oleh Perindo ya, mana kegiatan ini dilaksanakan oleh anak-anak usia sekolah dasar semua. Ini banyak macam-macam pentas dilakukan oleh anak-anak SD tersebut. Ini kegiatan ini salah satu tujuannya adalah untuk mencintai berbagai macam seni dan budaya yang ada di Indonesia ini. Kita kan beragam seni dan budaya. Inilah sekarang anak-anak yang ada di sini semua, SD yang ada di sini ini semuanya menampilkan seni dan budaya yang ada di Indonesia. Intinya harapan saya di sini ini intinya anak-anak ini dapat lebih meningkatkan kreasinya ya. Tidak hanya kita pakai baju seragam daerah, tapi mereka terus mengembangkan seni dan budaya yang ada di Indonesia. Cinta budaya, cinta bangsa. Jadi ini nanti ada sesi sore. Ini sebentar nanti keluar hari ya, selesai. Jadi kurang lebih hampir 3 ribuan lah totalnya, 1 ribu lebih. Sampai besok.